Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi yang pasti Kak Esther yakin banget ini adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh sahabat-sahabat sekolah dasar semua yang ada di sini. Kira-kira tahu gak nih sesi apa? Tahu ya? Nah, emang nih ini dia sesi yang paling bikin deg-degan pastinya ya. Deg-degan gak sih? Deg-degan kan? Nah, kalau gitu, mari langsung aja kita ke sesi yang selanjutnya, yaitu apresiasi karya terbaik. Sabar bukan? Untuk mengetahui nih siapa aja sih yang masuk dalam karya video terbaik video pendek. Mulai dari ide terbaik, kreativitas terbaik, dan juga teknis produksi terbaik. Nah, pastinya sudah semakin deg-degan dan juga penasaran kan? Yuk kita hapus rasa penasaran kita. Karena sebentar lagi akan segera Kakak Esther tampilkan nih. Ini dia, kita lihat bersama-sama. Apresiasi karya peserta terbaik, 9 karya terbaik. Karya terbaik video pendek, kategori ide terbaik, 10-17 WIB dari Ari Mulyawan, asal SD Negeri Andik 2 Kabupaten Majalengka. Tegar dari Ana Deviana, asal SD Negeri 016 Samarinda, Kota Samarinda. Layangan dari Sukmana Prihantoko, SPT, asal SD Negeri Unggulan Aisyah Bantul, Kabupaten Bantul. Kategori komunikatif, sang juara dari Lala Mariano, asal SD Negeri 200 Lewi Panjang, Kota Bandung. Optimis dari Tribo SSI, asal SDIT Awadi Soho Palembang, Kota Palembang. Masker untukmu dari Dwi Martono, asal SD Negeri Sido Agung 3 Tangerang, Kabupaten Magelang. Kategori teknik produksi terbaik, melawan keterbatasan dana dari Iwayan Kartikayasa, asal SD Negeri 3 Muda Utara, Kabupaten Karangasem. Sekolah Pelantar dari Damgar Martiana, asal SDIT Al Madinah TPI Timur, Kota Tanjung Pinang. Tekad dari Heri Susanto, asal SD Negeri Muhammadiyah 1 Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Terbaik dari peserta video. Aduh, kira-kira penasaran gak sih? Gimana ya isi video pendeknya karya sahabat sekolah dasar yang masuk di karya terbaik? Penasaran kan pasti kan? Kalau gitu, langsung aja ya. Untuk kalian yang sudah penasaran dan juga deg-degan, ini dia Kak Esther tampilkan 3 video terbaik dari masing-masing kategori. Yang pertama adalah kategori ini cerita, yaitu ada di video pendek berjudul 10.17 WIB karya
Ali Mulyawan asal SD Negeri Andir 2, Kabupaten Majalengka. Selamat menyaksikan.